Paket lagi ya, tiba-tiba datang paket lagi ya teman-teman ke Pulau Sumatera. Pak, yang awal siapa ini? Pak Rohadi. Siapa? Mau cek ngapain ya, Bang? Oh. Di posisi selamat selamat saya kan. Oh, sampai sore. Mana sampai tadi? Iya, iya. Tadi kan sendiri kan. Mau di mana? Sampai sore. Tak kayak mau turun diri. Tetap Pak Rohadi, Pak, yang amal. Iya, makanya tadi kok apa ya badan saya tiba-tiba ngedrop. Kita kemarin ke Solo. Solo. Klaten kok Solo. Badanku tiba-tiba lemes banget. Aduh, ya Allah. Bismillah. Dari kemarin. Aku mana Bang. Sampai di rumah lupa terbawa tejok kertas. Apa Bang Sawan? Barang. Oh, untuk orang rumah? Enggak, yang jelas itu pelaku. Oh. Jadi punya dia rusak dengan tangan dan aku masih kuat. Berikan di sini kuat. Ubah sampai ke bawah. Malah ke bawah sampai Jogja. Ada yang memburi sepupu nih, yang deres sepupu. Kalau kita sepupu, sepupu apa lah kan? Macam ini ayah, kalau saya pada ayah nanti lah. Ayah, ayah lah, lalu tambah lagi deh. Pulang barang ini Bang Evri. Pulang barang ini. Oh besok. Terbang ini. Jangan lupa subscribe. Bang, enggak usah nangis loh. Enggak usah nangis. Santai aja. Nanti ditunggulah kehadirannya lah. Paling cuman tiket masuk 50 orang udah sampai sini kok. Udah aman. Ah.
siapa? Salam buat Tebing Tinggi. Oh. Warganya Sinaga. Oh, warga Sinaga daerah stasiun ya? Kapan mau pulang, Ayah? Salam para semuanya ya yang ada YouTuber ini. Oke lah, nanti sampaikan Bang. Mbak Iro. Halo. Mana tasnya? Dari atas. Sampai ketemu lagi ya, Bang. Berarti 3 hari nih naik bus. Oh, 3 hari. 3 hari ya. Naik apa 20. Manjos, terus jos terus ini. Mangga. Jos, ya jos. Jos terus. Ini apa kita apa kan? Helper. Helper yang ini, Bang. Ganteng ini. Ganteng dah. Ini abang dulu yang bawa, Bang Adi. Oh, Bang Sawal. Ya, mari Bang Sawal, hati-hati. Bang, hati-hati, Bang. Yuk, Bang, hati-hati. Lancar, selamat sampai Medan. Masih one, Bang. Jadi apa, Masih one? Jadi apa? Jadi tinggal. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 220 dengan Cincu Bang Sawal dari kota Yogyakarta, berarti nyaman menuju kota Medan. Semoga perjalanan ALS, ya Bang, yuk hati-hati. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 220 lancar, selamat sampai di kota Medan. Banyak paket, banyak sewa, banyak rezeki di lintasan. Amin amin ya rabbal alamin. Taryo di dalam. Buruk balik Mas Ayus, Mas Taryo. Buruk balik. Wah, ini nikmat. Nikmat. Apa Mas Aryo? Weh. Dari mana ini? Wah, wow, ini Pak Gaprek. Pak Ketua. Ini yang dulu pernah dijumpai Pak Ketua. Di mana dulu? Di masuk terminal itu loh. Malam-malam, oh, malam-malam. Dari Kalimantan. Nah, saya itu pernah ketemu dari Kalimantan naik B. Tapi kalau aku baru jumpa ini, Pak. Saya sudah jumpa terminal waktu itu masih sama Iqbal, ya. Mau ke Kalimantan naik motor. Bener. Mau ke Kalimantan naik motor. Yang itu motor ya. Mau ke Kalimantan bawa motor nih teman-teman. Luar biasa. Ini kalau di abang ini kalau di kolom komentar ya. Abang Rizal Family. Oh, family, Bang Rizal Family. Iya, kalau di kolom komentar Bang Rizal Family. Bang Rizal Family. Bang, terima kasih ya. Akhirnya singgah di sini juga. Kemarin sampai, hanya di kolom komentar. Sampai di DPR juga. Kemarin lewat sini ketua komen. Jam berapa? Siang. Seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu. Lewat depan DPR. Kalimantan di mana, Bang? Di Kalimantan. Kali orang. Sebenarnya itu yang wan-wan itu yang banyak orang kemarin itu. Oh, wan-wan. Oh. Dekat, oh, dekat ya itu ya. Oke lah.
mampir sana bang. Iya ini. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Itu memang mau dibawa ke Kalimantan? Cuma dia kemarin, karena kan nanti malam berangkat, biar kapalnya maju. Jam berapa? Jam 7 malam dari Surabaya nanti? Iya. Lah kok kapal enggak pernah. Oh, pasti mundur 2 jam, 3 jam ya. Kemarin beli tiketnya hari Kamis. Oh.